Okay. Sal. Kayaknya packingnya sih kayaknya lumayan ya. Kita buka aja. Nggak ada perang ini. Jadi juga saya buka bengkel motor ini kalau ini jadi ya saya sudah bisa turunkan mesin pesawat dulu. Kita cari lak namanya ini. Ya memang dari penjual memang harus begini ya, maksudnya jangan sayang-sayang lah untuk kasih packingan. Buah ya, nggak ada benda lain. Nanti kita lihat lagi. Cuma ada buah dan ini kita cek lagi. Beratin soalnya. Kita singkirkan ini. Oke, kita buka yang satu dulu. Pokoknya ada benjolan. Nah, semoga tidak apa-apa ya. Saya sih bunda cepat. Pokoknya packing-packingnya ya. Juga oke, ini sehernya ada di sini ya, kayaknya ringnya udah dipasang kali ya. Ini packing ya, ini packing, ini packing knalpot. Ini ini ada karet-karetnya, ada karet-karetnya ya buat atau dah. Soalnya ini saya selama ini sih hanya nyetel-nyetel sedikit ya, tapi nggak apa-apa kalau nanti kalau berhasil syukur. Sama pala ini nih, kita ganti saja ya. Jadi kalau eksperimen itu kayak harus sungguh-sungguh gitu. Nah, ini di dalam ya, jadi tidak ada baut dan ini belum dibaut ini. Jadi katanya ini, konon katanya tinggal pakai, kok bolong ya di sini ya. Memang belum begini ya. Nah, memang belum begitu ya. Nah, bolong, bolong gitu ya. Harusnya di sini dirapetin aja. Bolong. Ada kesalahan ini. Cacat dari pabriknya. Ini diputar ke mana? Ini kodenya mana sih, nggak ada kode bahkan ada kode. Oke ya, kita coba dulu ya. Jadi juga saya buka bengkel ini, packing udah dibeli juga yang lain ya. Oke, ini perpak yang bagian mana ya, mau pakai perpak ya. Nah, ini bisa pakai koran biasa kalau saya. Semoga cocok pas ya. Ini kagak ada tanda kecil buat begini ya. Gen 5 sih punya Grand. Katanya Grand Supra yang sama tuh. Nah, coba aja. Coba saja, yang penting sudah dibeli dan sudah dikirim, kita hormati yang ngirim. Perkara nanti dipasang jadi atau jadi bagus atau jelek itu sudah takdir karena Tuhan yang maha kuasa gitu ya. Jadi nggak banyak baju soal itu bisa dicari lah. Oke ya, segitu aja.